Senin 22 Agustus 2022 diawali pagi hari dengan kajian subuh yang dipimpin oleh As-Syaid Hamid bin Umar bin Hafiz yang diterjemahkan oleh Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri dengan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Acara berlangsung di Masjid Al-Fudolah, Jakarta Utara. Di siang harinya, diadakan Istima Al-Wafa Bi'ahdillah, sebuah wadah perkumpulan alumni Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Acara diselenggarakan di kediaman Habib Musin bin Idrus Al-Hamid. Hadir di antara para alumni Al-Habib Salim bin Umar bin Hafiz yang memberikan pesan kepada para alumni. Di malam harinya, para habaib hadir dalam acara Tabrik Akbar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Istiqlal Jakarta. Ceramah agama disampaikan pertama oleh Syaid Hamid bin Umar bin Hafiz yang diterjemahkan oleh Syaid Muhammad bin Munzir Al-Musawa. Tamassak bihadzal habl alladzi maddahu Allah lak. Pegang erat tali ikatan ini yang telah Allah ulurkan kepadamu. Dilanjutkan Habib Kazim Asegaf yang diterjemahkan oleh Habib Mahdi Al-Hayyid dan Habib Bagir bin Yahya. تحصل الأرواح على النصيب الكبير من هذه التغذية الروحانية الباطنية الكبيرة. Dan ceramah agama terakhir disampaikan oleh Habib Salim bin Umar bin Hafiz, terjemahkan oleh Habib Soleh Al Jufri dan Habib Ahmad Al Kaf. Dan bisa mengambil Allah menggunakan ibarah dengan nama-nama Allah yang agung. Lakin galu Rabbuk. Di akhir acara, Habib Ali Al-Jufri memimpin doa dan zikir. La ilaha illallah. Nabawi TV melaporkan. La ilaha illallah.